Ya, selamat sore sobat-sobat tani sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini masih bersama Pak Jan Jarvis untuk melakukan pemotongan benih padi yang akan dipindah tanam. Jadi untuk MT2 ini mayoritas IP32. Jadi untuk kali ini melakukan pemotongan, dipersiapkan untuk hari besok. Jadi seperti ini proses memotong benih, khususnya yang akan ditanam menggunakan mesin. So, kali ini menggunakan mesin Iseki PC4. Ini seperti biasa, pemotongan seperti ini dilakukan menggunakan mal khusus yang disesuaikan dengan meja mesin tanam. Jadi untuk ukuran dari pemotongan benih ini yang sudah disesuaikan, yaitu dengan panjang sekitar 60 cm dan lebar 30 cm. Jadi seperti ini bibit yang normal sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan untuk hari besok lancar, tidak turun hujan. Jadi seperti ini benih yang normal, rapat, rapi. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada sobat yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, tolong dibantu tekan tombol subscribe-nya. Bila berkenan, kasih komen atau saran bagaimana baiknya. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan akhirnya sedikit
pemaparan atau ulasan tentang pemotongan benih. Dan sampai di sini dulu. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti video kami. Amin, amin ya robbal alamin.